Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tashaffa bil kamalat wassalatu wassalamu ala Muhammadin alladzi ayyada bil mu'jizat wa ala alihi alladziina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam ibadah hendaklah kita berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah sahihah, sunnah yang sesuai, yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan, terkadang kita mendapatkan seseorang berargumen dengan argumen yang lemah atau hadis yang lemah, dan itu banyak dipahami oleh masyarakat. Misalnya kalau kita lihat, misalnya orang bilang bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah gitu ya. Nah, kalau kita amati, memang ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Dikatakan bahwa sumtu sha'im tasbihun wa namuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Diamnya orang berpuasa itu adalah tasbih. Kemudian tidurnya adalah ibadah. Doanya mustajab dan amalnya dilipat gandakan. Nah, kalau kita lihat dari muatannya, itu memang ada yang benarnya. Namun perlu diketahui bahwa berdasarkan para ahli hadis, bahwa hadis itu sangat lemah. Nah, menyangkut tidur ya, bahwa tidurnya orang berpuasa itu memang ada dua macam kalau kita lihat tidur itu ya. Apabila ada orang puasa kemudian tidur seharian penuh, nah bagaimana? Apabila dia berpuasa kemudian tidur terus dari pagi bangun maghrib sampai meninggalkan sholat, ya tentu berdosa gitu ya. Oleh karena itu maka dia harus bertaubat karena meninggalkan sholat gitu ya. Nah kemudian yang kedua, apabila dia tidur kemudian bangun sholat, habis sholat tidur lagi, nah, bangun lagi puasa itu sampai buka, nah bagaimana yang demikian? Maka puasanya sah gitu ya. Nah lalu ada negatifnya. Di mana negatifnya? Karena di situ hilang sebagian keberkahan, dia hilang kesempatan-kesempatan kebaikan yang dapat dia lakukan. Seperti apa? Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bermuamalah. Jadi puasa itu bukan berarti kita menahan diri dari aktivitas, bukan berarti kita itu menahan diri dari segala yang sifatnya yang dilakukan, bekerja misalnya ya. Jadi puasa itu justru dalam berpuasa kita meningkatkan aktivitas kita kepada Allah, berbagai hal kebaikan-kebaikan, ibadah mahdoh. Nah kemudian jadi tidur yang dipahami tidur itu ibadah memang bisa benar, tetapi bukan berarti orang yang berpuasa itu tidur terus gitu ya. Nah jadi di sini dipahami bahwa memahami hadis tersebut itu harus dengan benar ya. Karena apa? Nah bagaimana? Tidur itu sebuah kebiasaan, tidur itu sebuah adat, tetapi bisa jadi ibadah. Memang benar, yaitu apa? Apabila kita tidur kemudian berniat
bahwa memohon kepada Allah agar malam hari bisa sholat malam, maka tidurnya bisa menjadi ibadah. Nah, itu yang disebut tidur siang, yang disebut dengan qailulah. Nah, disinilah jadi bahwa kalau kita memahami hadis tentang tidurnya saja ibadah, bukan berarti kemudian terus-menerus dalam kondisi tidur, ya. Jadi oleh karena itu di sini jelas sekali bertentangan dengan prinsip bahwa puasa adalah ladang untuk saat untuk banyak mendapatkan keberkahan, ladang untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi di sini hendaklah kita memakai atau memahami hadis yang sahih, ya. Tentunya juga ada yang sering, juga ada yang lain, misalnya ketika berbuka puasa, ya. Jadi Rasulullah itu memberikan petunjuk bahwa ketika kita itu berbuka puasa itu hendaklah, ya, misalnya ada sunnah dari beliau, ya, juga dengan memakan kurma, kemudian tidak terlalu berlebihan, tidak banyak. Nah, sunnah dalam hal tersebut tentu apabila tidak ada bagaimana, ya, bukan berarti kemudian karena memahami sunnahnya itu adalah kurma, maka tidak ada makanan yang lain gitu, ya, untuk berbuka. Nah, saudara-saudara, bahwa ketika kita berbuka, maka sering kita mendengar orang saat berbuka berdoa kepada Allah. Ada doa-doa yang disebarkan, doa harian, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 30 ada doa khusus. Nah, sebenarnya doa-doa tersebut sesungguhnya tidak ada petunjuk dari Rasulullah mengenai tanggal 1 doanya A, tanggal 2 B. Nah, inilah dalam kita beramal, hendaklah kita menggunakan hadis yang berdasarkan kepada petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuatu yang sangat merugi apabila seseorang menyatakan ini doa dari Rasulullah padahal tidak ada atau bukan dari Rasul. Karena Rasul pernah bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka barang siapa orang yang membohongkan atas namaku, maka tempatnya di neraka. Oleh karena itulah, termasuk di bulan Ramadan, hendaklah kita beramal dengan amal yang berdasarkan kepada hadis sahih yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengamalkan semua hadis yang tentunya sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.